Jadi ini juga menjadi niat kita mencari nafkah ataupun mengurus dan mengelola usaha, itu kita niatkan untuk mencari nafkah buat keluarga kita. Dan belas kasih kepada tetangga dalam arti kita harus peduli, harus senantiasa memperhatikan apakah keluarga dekat kita, yaitu tetangga kita, bisa mendapatkan rezeki, ataupun kita justru harus menyantuni tetangga kita di seputar rumah kita. Jadi yang pertama tadi, mencari dengan halal, menjaga diri dari meminta-minta, berusaha untuk keluarganya dan belas kasih kepada tetangganya, maka ia akan bertemu dengan Allah insya Allah, sedangkan wajahnya bercahaya seperti bulan pada bulan purnama. Hadis riwayat Baihaqi insya Allah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.